Saudara calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar optimis bisa menang di Jawa Tengah pada Pilpres nanti. Caimin, saudara yang juga ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB menyebut mesin partai sudah akan bekerja maksimal untuk berebut suara di Jawa Tengah yang merupakan basis pemilih suara PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dapat dukungan yang menguat terus karena pada dasarnya semangat perubahan itu nyata. Mereka sudah merasa bahasa Jawane nginang-ngine ae, tidak ada perubahan yang signifikan sehingga butuh perubahan masif dan cepat. Di sisi yang lain, konsolidasi ukhuwah Islamiyah berjalan sangat cepat dan insya Allah ini menjadi energi kemenangan amin. Berapa persen, Gus? Target berapa persen? Target paling tidak 52% kita.